Kita explore lagi ya, kita jogging track lagi di Pantai Sanur. Seperti apa keseruan explore atau jogging track kita pada pagi hari ini? Dan apa saja yang kita temui nanti? Oleh karena itu Sobat Traveling, dibantu ya Sobat Traveling untuk nonton video dari awal sampai akhir. Sebelum kita masuk ke videonya, tidak ada salahnya kita lihat intro dulu. Intro dulu. Kembali lagi di channel Bali Healing, channelnya Sobat Traveling yang doyan keliling cari healing. Apa kabar Sobat Traveling semuanya? Semoga semuanya selalu berada dalam kesehatan. Oke, hari ini kita explore atau kita jogging track lagi di Sanur ya Sobat Traveling. Sebelum kita masuk videonya, dibantu dulu untuk subscribe, like, dan share. Karena subscribe itu gratis loh Sobat Traveling, biar kita semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Dan tidak lupa juga untuk aktifkan lonceng merahnya, agar Sobat Traveling tidak ketinggalan video-video terbaru tentang spot destinasi healing yang ada di Pulau Dewata. Hari ini kita jogging track dan cuacanya cukup terang ya Sobat Traveling ya. Tidak hujan ya, tidak hujan seperti hari-hari biasanya yang selalu hujan pada pagi hari. Namun pada hari ini cukup terang dan terlihat banyak sekali pengunjung atau dari apa, turis domestik ataupun turis lokal ataupun juga dari penduduk asli Balinya, banyak yang sedang berjoging. Ada yang berlari, ada yang berjalan santai, dan ada yang bermain sepeda. Lihat di sini Sobat Traveling, cukup ramai ya keadaan pagi hari ini yang pada berolahraga. Jalan terus kita ini Sobat Traveling, terus jalan dan banyak banget loh Sobat Traveling. Jadi memang sekarang area Sanur itu memang cocok banget untuk dijadikan jogging track atau perjalanan untuk bersepeda maupun berjalan kaki atau juga jogging. Di bar atau resto ini cukup ramai juga Sobat Traveling ya. Pagi-pagi nih ya, ini sekitar jam 9 pagi sudah ramai ya. Dan lihat sudah tuh banyak sekali yang berolahraga ya, baik tua muda, anak-anak, kakek nenek, semuanya pada berolahraga biar badan jadi sehat Sobat Traveling. Lihat banyak banget loh yang berolahraga. Ada yang jalan santai, ada yang sama keluarga, sama suami, sama istri, sama teman, sama anak bermain sepeda. Dan ada tamu juga ya, tamu asing juga ya yang berolahraga juga. Dan memang keadaan di Sanur ini memang cocok banget untuk dijadikan untuk berolahraga jogging track Sobat Traveling. Udaranya juga sangat-sangat segar Sobat Traveling. Dan masih di daerah perkotaan dengan keadaan jogging track seperti ini merupakan tempat yang wajib Sobat Traveling datangi pada saat pagi hari maupun sore hari. Namun biasanya di sini yang cukup ramai adalah pagi hari ya. Kenapa? Karena banyak banget para pengunjung yang ingin melihat langsung sunrise yang ada di pulau Bali, terutama di Pantai Sanur, daerah Sanur ya Sobat Traveling. Lihat itu, ada yang mendorong bayi juga, mendorong anak-anak, semuanya ada ya, dan sangat-sangat lengkap. Dan kita terus berjalan nih Sobat Traveling, jalan-jalan terus Sobat Traveling. Dan tempatnya sangat keren banget Sobat Traveling, sangat-sangat keren dan sangat-sangat asli dan sangat-sangat sejuk. Sekedar info, untuk masuk ke kawasan ini hanya cukup membayar parkir saja Sobat Traveling. Untuk motor Rp2.000 dan untuk mobil Rp5.000. Jadi sudah tempat yang bagus, tempat yang keren, tempat yang indah untuk berolahraga, untuk jalan santai, untuk makan dan berliburan. Sudah lengkap, sudah paket lengkap yang ada di sini. Jadi Sobat Traveling harus dan harus dan harus banget wajib ke sini jika lo Sobat Traveling ingin berlibur ke Pulau Bali
agar bisa badan kita sehat untuk berolahraga. Jadi di sini bisa bermain sepeda. Dan tenang aja sobat traveling, sepedanya direntalkan dengan harga tertentu ya, kurang lebih sekitar 50.000 sampai 150.000, tergantung dari kita bisa menawar atau tidaknya sobat traveling. Dan jadi memang banyak banget di sini yang berolahraga bermain sepeda, baik bersepeda kayu biasa ataupun bersepeda yang sudah menggunakan listrik. Jadi sudah lengkap banget loh sobat traveling untuk di sini. Dan lihat pemandangannya keren banget sobat traveling. Lihat di sini, keren-keren banget. Dan ini banyak-banyak sepeda ya sobat traveling ya. Dan masih sepi ya. Biasanya agak ramai nih, namun sekarang masih sepi ya. Karena apa ya? Karena mungkin selama ini hujan-hujan terus ya. Wih, keren banget tuh. Ayunannya ikon Bali banget ya. Oke sobat traveling, sampai sini dulu video kita kali ini. Semoga video kali ini sangat bermanfaat dan menghibur. Terima kasih, bye-bye.